Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada ketika ini. Kita bersama naikkan mazmur kesyukuran kepada Tuhan atas kesetiaannya memberkati kebaktian mingguan gereja Shalom yang telah masuk kali ke-17 hari ini. Wow, terima kasih Bapak. Kita percaya hadirat Tuhan serta damai shalomnya sentiasa bersama kita sekeluarga sepanjang tempoh BKBP. Baiklah, mari kita persiapkan hati serta memberi ruang kepada Roh Kudus untuk melayani. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Shalom semua, puji Tuhan untuk kesempatan sekali lagi di mana kita dapat menyertai kebaktian pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk nafas yang baru dan rahmat yang baru bagi setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada hari ini, mari kita sama-sama mendoakan bahan doa kita yang pertama, yaitu kita mendoakan para pemimpin negara dan negeri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani cabaran yang melanda serta berhikmat dengan kasih dan saksama ke arah perpaduan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Seterusnya, kita berdoa juga agar hati setiap anak Tuhan tertuju kepada Allah Bapa dengan keinginan yang mendalam untuk memuliakannya serta dipersiapkan untuk menyahut panggilan penuaian agung. Dan akhir sekali, kita mendoakan agar setiap warga gereja BM Shalom terus dilindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus serta diberkati menjadi saluran perpaduan kasih, damai sejahtera dan sukacita kepada orang di sekeliling. Dan kita menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom, apa kabar? Terima kasih kerana setia bersama kami di kebaktian BM Shalom ini. The more you come, the more you like this place. Dan apapun yang kita alami pada saat ini, semoga Tuhan terus berkati. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, dan sumber kedamaian kita. Dialah yang memulihkan kita, dan kita ingin terus declare bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, kita terus percaya Tuhan adalah Tuhan yang yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita terus persiapkan diri untuk memuji dan sembah Dia. Tuhan memberkati, Tuhan.
ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin bersyukur Tuhan atas berkat Engkau yang berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami pada saat ini, apapun pergumulan yang mungkin ada yang hadapi pada saat ini Tuhan, Tuhan Engkau setia. Engkau Tuhan yang memberikan apapun yang kami perlukan Tuhan. Dan kami ingin terus memuji dan sembah Engkau Tuhan, tidak kira di mana jua kami berada Tuhan. Biar Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus memperlengkapi kami semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat atas segala perkara Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dan kami ingin serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita dapat mengadakan ibadah di tempat kita masing-masing. Kita ucapkan terima kasih kepada Joshua, Muet, Joanna dan tim yang menyediakan video untuk ibadah kita setiap hari Minggu, dan semua anda yang telah terlibat dalam ibadah kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami anak-anak-Mu beribadah di tempat kami masing-masing, dan kami tahu di mana kami berada, Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Dan kami berdoa supaya kami beribadah di dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, buka telinga rohani kami, hati rohani kami, untuk mendengar dan melihat kebaikan-Mu Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Mari kita buka Roma bab 12 ayat 9 ke 12, dan terus nanti kita baca ayat 18 ke 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita terus ke ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang memberi pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Fokus perkongsian saya dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah ayat 12. Saya mau ulang untuk membacanya lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa Inggrisnya, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. So, sebenarnya ada tiga perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus yang menuliskan surat Roma ini. Dan tiga perintah ini adalah perkara yang sangat penting untuk kebaikan emosi kita dan juga kerohanian kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ada sebab mengapa kita bersukacita dalam pengharapan. Pertama, pengharapan kita adalah di dalam Tuhan Yesus yang telah menebuskan kita, yang menjanji dan memberikan kita hidup yang kekal. Pengharapan kita adalah di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana atas pengorbanannya dosa kita diampuni. Dan pengharapan kita adalah memiliki hidup yang kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Dan Tuhan yang kita letakkan pengharapan itu adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, pengharapan itu adalah
bukan pengharapan yang sia-sia. Oleh sebab itu sukacita kita dalam pengharapan ini yang boleh memberi kita kekuatan secara rohani dan memberi kita kekuatan dalam apapun yang kita hadapi. Dengan pernah putus asa dalam pengharapan kita, saya ingat peristiwa di mana satu pasukan bola sepak terkandas dalam gua yang banjir di Thailand itu. Dan dari kesaksian mereka, mengapa mereka dapat bertahan adalah mereka kata, we have hope that people will come to rescue us. Kami ada pengharapan bahwa ada orang yang akan datang untuk menyelamatkan kami. Dalam keadaan begitu, mereka tak putus asa, melainkan mereka mengharap ada pertolongan yang akan datang. Demikian juga kita semua, apa yang kita hadapi, jangan putus asa, sebab pengharapan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Perintah yang kedua yang diberikan oleh Paulus di sini adalah sabarlah dalam kesesakan. Be patient in tribulation. Dalam kata yang lain, kita harus sabar dalam menghadapi kesusahan, penderitaan yang kita hadapi. Saya tahu setiap kita menghadapi cabaran yang tersendiri. Akibat daripada COVID-19 ini, yang nyata adalah banyak orang dalam kesusahan dari segi ekonomi. Ada yang telah dihentikan kerja dan juga kesusahan dalam perkara-perkara yang lain dari segi kesehatan dan sebagainya. So, firman Tuhan di sini, the key word here is be patient, sabarlah. So, saya mau kita membaca Roma 8 ayat ke-18. Dia kata di sini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya memberi kita pengharapan dalam menghadapi penderitaan adalah kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yaitu pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat kemuliaan Dia. Dan pengharapan dalam mengalami kemuliaan Tuhan itulah yang boleh memberi kita kesabaran. So, dalam kesesakan yang anda hadapi, saya pernah mengalami pengalaman ini. Saya boleh katakan itu adalah waktu yang sangat susah dalam hidup saya. Dan saya berjumpa dengan senior pastor saya dan saya minta dia mendoa dan membimbing saya. Saya masih ingat perkataan dia. Dia kata ini, Thomas, and this tunnel that you are going through, there'll be light. Dia kata dalam terowong kegelapan yang kamu hadapi ini, di hujungnya nanti akan ada terang. So, itu yang sungguh-sungguh mendorong saya dan memberi saya pengharapan. Dalam kegelapan yang saya alami itu, saya akan melihat terang. Dan tak lama selepas itu, saya mengatasi apa yang saya hadapi. Dan dengan berkat doa senior pastor saya itu, saya dapat melihat apa yang dikatakan terang yang datang. So, di dalam Yesus, kegelapan kita akan diterangi. Kesesakan, masalah yang kita hadapi itu Tuhan bersama kita dalam menanggungnya. So, sabarlah. So, perintah yang pertama tadi adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan sekarang perintah yang ketiga adalah bertekunlah dalam doa. So, kalau kamu perhati dengan baik, ketiga-tiga perintah ini ada hubung kaitnya dengan satu sama lain. Saya percaya kalau kita ada sukacita, maka kita ada kesabaran dalam menghadapi kesesakan. Dan juga kunci untuk memberi kita sukacita, salah satunya adalah doa kita. So, di sini dikatakan bertekunlah dalam doa, terutamanya apabila kita menghadapi kesesakan, masalah. Ada kecenderungan bahwa kita mudah untuk putus asa di dalam doa. Dan kalau kita berhenti berdoa, saya boleh katakan bahwa kita mulai hilang pengharapan. So, mari kita baca Roma bab 8 ayat 26.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. So di sini sangat mendorong. Pertama adalah Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Doa itu adalah satu perkara yang senang tapi sukar untuk dibuat, dan Roh membantu kita di dalam kita kelemahan kita untuk berdoa. Dan kedua, dikatakan di sini bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. So, dalam kata yang lain, doa itu adalah perhubungan kita dengan Tuhan. Apabila kita berdoa, kita masuk dalam persekutuan dengan Bapa kita di surga. Dan itu adalah masa untuk kita bersekutu bersama dengan Dia. So, perkataan yang penting di situ adalah kita harus bertekun di dalam doa. Jangan berhenti berdoa sampai doa kita dijawab. So, saya mau mengakhiri dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 ke 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saya berdoa supaya peringatan daripada firman-Mu tadi, supaya kami senantiasa bersuka cita, supaya kami sabar dalam menghadapi kesesakan hidup ini, dan supaya kami tekun dalam doa. Bapa, kami tahu kami lemah dalam semuanya ini, tapi kami bersyukur bahwa Roh Kudus Tuhan yang membantu kami, terutamanya di dalam doa kami. Saya berdoa untuk semua jemaat Salom yang berada di rumah masing-masing dalam waktu ini. Tuhan berkati families, student dan pribadi yang bersama kami dalam ibadah ini, dan Tuhan memberkati yang bekerja, yang study dan apa saja yang kami buat. Tuhan lindungi dan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi. Shalom semua. Seterusnya kita akan menjalankan itanggok bagi pemberian, persepuluhan dan dana bangunan gereja. Berikut adalah butiran akaun bank. Nama bank RHB Bank. Nama akaun Borneo Evangelical Mission Shalom. Nombor akaun 211128000164, dan jenis akaun adalah current account. Kepada yang menyumbang, sila share screenshot receipt bank anda, dan sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi person in charge yang tertera di bawah, iaitu Brother John dan Sis Susan. Terima kasih dan Tuhan memberkati anda semua. Shalom. Sekarang kita akan beralih ke ruang announcement. Di kebaktian BEM Shalom akan terus diadakan pada 19 Julai minggu hadapan. Pengkhotbah kita pada hari tersebut ialah Cikgu Derek. Sila terus layari link atau scan QR code seperti yang tertera ini untuk mendapatkan info gereja melalui Facebook Shalom BEM Church. The more you come, the more you like this place. Terima kasih kerana terus setia menyertai kebaktian kita pada hari ini. See you next week. God bless.